Good day sahabat rock and roll. Hari ini aku kedatangan bintang tamu, Mas Toto Arto. Dia adalah senior aku, Masya Allah akhirnya ketemu. Tapi memang karena COVID kita ketemunya via virtual. Sebelum aku lanjut kumpul sama Mas Toto Arto, kita lihat yang rock and roll berikut ini. Yuk! Aku sekarang di laptop aku sudah ada Mas Toto Arto. Hai Mas, apa kabar? Hai Rida, sehat. Aduh, long time no see nih. Ya ampun, sehat Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Seger banget tapi ini. Mohon maaf nggak bisa datang langsung karena saya usia rentan. Enggak apa-apa. Tapi Mas, mukanya forever young. Asik. Asik. Atau awet tua? Enggak, awet muda. Biasanya kalau orang dari kecilnya ganteng, sampai tua pun tetap ganteng, Mas. Gue bisaan ya, gue bisaan kan? Bisa banget. Biar kalau lagi event sama Absolut, diskonnya banyak. Elah. Mas, ini sahabat rock and roll sudah menanti hari ini. Sesuai janji aku mau sharing tentang production, tentang bagaimana sih caranya jadi anak produksi yang keren kayak Mas Toto. Kan awalnya kan production, sekarang udah jadi director ya. Ya, mungkin Mas Toto cerita dulu sekarang kesibukannya apa, Mas? Lagi usaha apa? Sahabat rock and roll mungkin mau tahu update dulu yang terbaru. Asik. Kalau sekarang sih ya kayaknya sama yang lain ya, karena PSBB, karena pandemi, ya gitu deh, tidak terlalu banyak kegiatan gitu. Kita juga berusaha coba ngikutin supaya si pandeminya cepat lewat, jadi jauh lebih tertib gitu. Nah sementara sambil nyiapin yang sebenarnya nggak tahu kapan juga, kalau setelah pandemi kita mau ngapain? Iya ya. Bisnis gimana Mas? Yang usaha Mas jadi beralih ke virtual atau apa? Enggak, karena apa nama gini. Pertanyaannya aku lupa, etc. Etc. Kebenaran kita juga kan ada lighting, ada yang lain gitu ya. Tapi etc. sebagai IO lah katakan, otomatis ngedrop gitu ya. Kenapa kita tidak masuk ke virtual? Bukan karena kita anti virtual, tapi memang kita nggak punya expertise-nya ke situ. Nggak specialize di virtual ya? Betul gitu ya. Kalau dalam waktu singkat tiba-tiba kita pindah ke situ, tapi nggak ngerti juga. Kasihan kliennya. Iya, nama baik yang kita jaga ya. Oke, sekarang kita mau tanya tentang ceritanya Mas Toto Arto merintis karir sampai sekarang sukses. Sahabat Rokano pasti penasaran. Ini senior gue banget nih Mas Toto Arto nih. Mas Toto cerita dong awal karirnya, awal ceritanya nyemplung ke dunia produksi atau dunia event seperti ini. Piye Mas? Nah, nyemplungnya tuh sebenarnya kasih tahu nggak ya, tahunnya lama banget soalnya orang-orang pada belum lahir. Gue sih tahu. Nyemplungnya rock and roll banget. Jadi saya tuh waktu tahun 88 tuh ada konsernya Mick Jagger di Senayan. Wow, Mick Jagger, apa lagi? Nah. Mick Jagger gitu kan, yeah. Terus mereka merekrut katakanlah panitia untuk yang ngebantu mereka kerja. Saya mendaftar ke situ. Jadi waktu itu mendaftar
ke almarhumah Mbak Yantinya Krisya. Oh, I see. Oke. Okay. Karena promotornya tuh Mbak Rini Nur, almarhumah Mbak Rini Nur Fatah. Ono Promotion dulu namanya. Ya, jadi saya daftar, kebetulan diterima. Saya juga nggak tahu jadi apa karena saya nggak punya pengetahuan apa-apa mengenai itu gitu ya. Nggak tahu jadi apa? Nggak tahu. Pokoknya direkrut tiba-tiba. Pokoknya jadi waktu itu ditugasinnya untuk talent treatment, di bidang talent treatment. Jadi kalau sekarang mungkin LO ya istilahnya. Ya, LO, liaison officer. Nah, istilahnya liaison officer itu jadi kepada timnya Mick Jagger maupun timnya, waktu itu Mbak Rini almarhumah juga mendatangkan konsultan dari Amerika yang kebenaran konsultannya tuh tim produksi edan banget yang bikin Woodstock, bikin Live Aid, Bill Graham Presents. Wow, cool. Sebenarnya itu yang menarik untuk saya gitu ya, untuk ikut terlibat karena satu Mick Jagger udah pasti, dua adanya Bill Graham itu sendiri gitu. Jadi saya direkrut jadi LO, mendaftar dan kemudian ditugasin jadi LO. Dan untuk saya itu menguntungkan karena kemudian saya punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak di banyak bidang. Jadi sedikit-sedikit belajar ilmu dari berbagai bidang ya. Dari produksinya, dari keamanannya, dari front of house-nya, dan lain-lain gitu. Okay. Walaupun baru kulit luar ya, waktu itu kulit luar banget. Ya. Tapi dapat ini ya, komunikasi, koordinasi gitu ya. Betul. Nah, abis itu oleh Mbak Rini almarhumah, promotor yang sama, saya direkrut lagi di event-nya dia kemudian. Proyeknya dia kemudian, udah dikejebak deh di dunia ini. Keterusan, betul. Keren. Selain daripada ini sebenarnya Farida, ya. Karena saya nggak diterima di kerja kantoran, jadi susah. Alasannya karena maunya bebas pasti. Karena produksi maunya bebas, bangun siang, nggak dikejar. Bangun siang, betul, bangun siang. Tapi kalau nyempung ngurusin produksi banget itu di saat gabung di event apa, Mas Toto? Yang benar-benar ngerjain production, banget ngerjain ya teknik lah, ngurusin lighting, sound. Itu mulai sekitar tahun 93-94 lah gitu ya. Oke. 93. Jadi waktu itu mulainya malah rada ini, balik lagi, rock and roll. Tournya GOM 2000. Duh, kita memang ini ya, sealiran ya rock and roll. GOM 2000, tour Jawa, tour Indonesia, atau gimana? Tour Sulawesi sama tour Sumatera. Wow, kebayang. Oke, itu ngerjain produksinya tuh? Nah, itu nanganin technical director untuk di tour itu gitu. Jadi yang bertanggung jawab sama koordinasi teknis lah semuanya gitu. Oke. Itu udah mulai ngurusin riders alatnya segala macamnya. Oke. Riders alat, kebutuhan yang ada termasuk logistiknya ya. Jadi pengirimannya bahwa itu sampai tepat waktu dan lain-lain. Dengan pengertian gini ya, technical director bukan mandor, dengan pengertian bahwa kalau konotasinya mandor kan cuman kerja di lapangan. Iya. Ngawasin siapa yang bekerja. Tapi technical director juga udah mulai kerja di perencanaannya. Nerjemahin berbagai ide kreatif dari sutradara. Iya. Dan timnya ya, tim kreatifnya, kan dia punya stage designernya, dia punya lighting designernya, punya segala macam tim
perancang. Nah, ini semua kan mesti dikoordinasiin. Secara teknis memungkinkan dilakukan nggak? Hayalan-hayalan daripada para tim kreatif ini. Nah, kalaupun mungkin dilakukan, secara budget memenuhi nggak? Kemudian, secara waktu bisa nggak dilaksanakan? Umpamanya hayalannya canggih, waktunya loading pagi, acara malamnya. Ya, belum tentu juga kan gitu ya. Nah, jadi si perencanaan di awal itu juga jadi sangat penting. Nah, makanya saya bilang tadi technical director itu bukan mandor, bukan hanya ya gue kerjain tanpa mikir apa-apa terus cuman ngawasin di lapangan gitu. Kalau perencanaannya benar, semua kan udah tertata dan terjadwal. Kita tahu kapan kerjaan harus diawasin, kapan enggak. Nah, jadi nggak harus melek terus kita ngeliatin si tukang ngetok satu paku gitu ya, ngapain juga gitu, atau ngeliatin si kru ini narikin kabel umpamanya gitu, nggak perlu juga. Tapi kita udah kasih tahu narik kabelnya lewat sini supaya nggak jadi bahaya orang. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Nah, itu yang saya bilang bukan mandor. Makanya saya kagum sebenarnya dengan teman-teman TD atau pelaku-pelaku yang di WO. Karena WO panggungnya besar. Wedding tuh panggungnya besar. Wedding tuh panggungnya bukan hanya pelaminan tapi keseluruhan venue. Yes, betul. Jadi, dan makanya saya nggak pernah berani untuk bekerja di event wedding. Kenapa? Makanya absolut deh, jago banget deh. Soalnya sangatlah besar gitu ya. Betul. Semuanya tuh menjadi panggung kan kalau untuk di wedding gitu ya. Sementara kalau di pertunjukan biasa jelas nih perbedaan antara panggung dan area penonton. Kalau di wedding menjadi satu gitu. Belum tadi kan saya bicara tim kreatif, sutradara dibantu, itu jelas semuanya. Sementara di wedding, sutradaranya banyak, tim kreatif bangetnya juga banyak gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang saya berani. Tapi kalau ngomongin produksi, berarti anak produksi ini mesti punya database vendor yang bagus juga ya, Mas Toto? Sangat. Nah, itu gimana Mas Toto buat dapetin vendor yang oke? Karena walaupun di produksi kita oke, tapi kalau vendornya tidak oke, itu kan kacau Mas Toto. Ini kan poin ya. Benar nggak? Setuju. Dan kadang sialnya adalah vendor yang bagus, terjemahannya sering suka angka ya. Tapi ya itu wajar. Jadi jangan terjebak hanya dengan satu, angka murah, kemudian barang bagus, karena untuk saya yang penting adalah SDM-nya dari vendor. SDM dari vendor, apakah mereka bisa koordinasi dengan tim lain, tidak egois gitu ya, bukan hanya soal kerjaan gue aja beres nih gitu ya. Tapi kayak yang tadi saya bilang kan semua berkaitan. Karena kalau semua mau kerja buru-buru, jadinya malah akan lambat karena area jadi penuh dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi acuan saya biasanya adalah satu di SDM-nya adalah bagus gitu ya. SDM dari vendor itu bagus. Otomatis barang, biasanya SDM bagus, barang terawat. Barang terawat, betul. Karena tanggung jawab mereka. Betul. Kemudian mereka mau berkoordinasi. Bagus jadi, dalam koordinasi, ya. Jadi umpamanya di berbagai persiapan gitu ya, mau ada meeting, apa ini mereka juga tanggung jawab soal itu. Berkomunikasi lah, ya. Oh ya, untuk salah satunya adalah dengan berkomunikasi dengan baik kan gitu ya. Nah,
Yang saya juga tanya biasanya adalah, kan sangat wajar bahwa vendor ngejar setoran. Sebelum jadwal masuk, saya biasanya nanya, jadwal mereka sebelumnya ada apa dulu? Karena akan sulit kalau umpamanya akan, ya, mereka sebelum ngerjain pekerjaan kita baru kecapean di event lain, udah otomatis tenaga, fokus mereka juga udah jauh lebih menurun. Iya, iya. Kita harus memperhitungkan hal itu juga, gitu ya. Dan kita juga kan, ya, kalau secara manusiawi kita juga nggak bisa maksa kalau orang udah lepek banget. Capek, Mbak. Bu, soalnya aku habis bongkaran dari Cibubur. Nah, terus kena macet. Pindahan, kan? Iya, sampai Ritz-Carlton misalnya gitu udah jam 2 udah letoy. Sedangkan event kita buat pagi gitu. Itulah. Mas. Nah, makanya saya perlu nanya ke mereka, ke vendornya, bahwa okay, sebelum ini ada event apa, skala seperti apa, apakah mereka akan kirim orang fresh atau yang dari yang sebelum, untuk menjaga kemungkinan berbagai hal itu. Iya, minimal kita udah antisipasi dulu, ya kan, ya. Oh, betul. Iya, benar-benar. Itu kasus yang disampaikan sama Mas Toto itu memang banyak terjadi. Kalau kita nggak sampai dalam tuh, Mas Toto udah langsung ke dalam tuh, bahwa hal kecil gitu mesti kita pikirin, ya, Mas Toto, ya.